Dalam rangka program TMMD ke-111 0718 Pati, pemirsa, anggota Satgas TMMD menyempatkan waktunya untuk membantu emak-emak PKK untuk mengantarkan makanan untuk Satgas di lokasi sasaran fisik TMMD. Selama anggota Satgas bertugas dalam sasaran fisik dan non-fisik TMMD ke-111, Kodim 0718 Pati, kebutuhan makanan sehari-hari anggota Satgas diurus oleh emak-emak PKK Desa Taman Sari. Waktu istirahat mengerjakan pembangunan rumah tidak layak huni, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk membantu emak-emak mengantarkan makanan untuk anggota Satgas dan warga di lokasi sasaran fisik TMMD. Sri Wahyuni, anggota PKK Desa Taman Sari, mengaku senang dibantu anggota Satgas mengantar makanan ke lokasi sasaran. Mengantar makanan buat Bapak TMMD di lokasi. Tadi gimana Bu perasaannya dibantu Bapak TNI untuk mengantarkan makanan Bu? Sangat terbantu dan senang banget. Di lokasi pengocoran sama di rumah-rumah nanti tempati Bapak TMMD. Sri Wahyuni berharap anggota Satgas dapat terus membaur dan membantu warga desa setempat dalam berbagai kegiatan. Tim Liputan, Bandung TV.